sesuai dengan kebijaksanaannya, kebijaksanaan Nabi Sulaiman tersebut. Karena bagi dia, Nabi Sulaiman ini di waktu masih kecil lagi dah tunjukkan kebijaksanaan. Ketika mana datang dua orang ibu mengadu kepada bapanya Nabi Sulaiman AS, dia tentang seorang anak yang didakwa oleh dua orang ibu. Anak ni seorang didakwa oleh dua orang ibu bahawa itu adalah anaknya. Maka Nabi Daud tengok pada zahir, tengok seorang ni ibu ni muda sangat, seorang ni agak sedikit berumur. Jadi ikut gayanya memang nampak yang berumur itulah ini mungkin anaknya. Dan Nabi Daud memutuskan dengan itulah. Maka Nabi Allah Sulaiman minta izin supaya dapat ambil balik kes tersebut. Dan kata Nabi Sulaiman, kalau begitu lebih baik bayi ini atau budak ini saya kerat dua, sebahagian kamu ambil ibu tua dan sebahagian lagi ibu yang muda ni ambil, ya. Maka ibu yang sedikit berumur ini pun mengangguk dan dia bersetuju. Tetapi ibu yang muda kata, kalau dah begitu tak apalah, yang penting anak aku ni akan terus hidup. Aku tidak tak sanggup melihat anakku mati dalam keadaan kursi yang begitu muda sekali, ya. Maka Nabi Sulaiman pun memutuskan anak ini sebenarnya dimiliki oleh ibu dia yang muda. Jadi ketika masih kecil lagi telah menunjukkan kebijaksanaan, menunjukkan Allah SWT makbulkan permintaan Nabi Sulaiman yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua pula, supaya kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini ya, tidak dimiliki oleh orang lain yang setelahnya. Tak ada satu raja atau rasul atau siapa saja yang memiliki seperti kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Mana ada orang terlihat dari zaman Nabi Adam lagi, mana ada satu pemerintah atau Nabi Sulaiman yang merupakan rasul. Bukan setakat pemerintah di kalangan manusia, tetapi di kalangan jin pun dia perintah juga. Bukan setakat pun di kalangan manusia pun bagi dia memerintah. Mana dia tak jaga. Jadi ini pun Allah Ta'ala kabulkan. Kenapa? Sehingga ada satu permintaan Nabi SAW memandangkan Nabi Sulaiman AS pernah berdoa itu, Rasulullah tak jadi meneruskan permohonan. Ya, kerana apa ni? Kerana apa Nabi Sulaiman pernah berdoa supaya kerajaan itu, kerajaan yang dimilikinya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang setelahnya. Ya. Kemudian permintaan Nabi Sulaiman AS yang ketiga, ketika tersiapnya bangunan Masjid Al-Aqsa tersebut, ya, permintaan ketiga supaya siapa yang di kalangan mereka, di kalangan umat Nabi Sulaiman lah, yang sembahyang di Baitul Maqdis, ya, dan orang-orang setelahnya sembahyang di Baitul Maqdis, dan mereka diampunkan dosa-dosa mereka seperti bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Maka jawab Nabi SAW berkenaan dengan permintaan Nabi Sulaiman tersebut, dua daripada doa Nabi Sulaiman yang ketiga, tiga-tiga doa itu, dua dia
bagaimana mereka tadi yang digambarkan di akal, bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh tentera Zionis kepada penduduk-penduduk Islam di Gaza terutama dan di Palestin awam umumnya. Jadi tiap hari kita mendengar daripada daripada puluhan ratusan, sekarang dah mencecah lebih 30,000 orang. Itu tidak termasuk yang terkubur hidup yang jumlahnya belasan ribu orang. Kalau campur semua supaya sebagai surat tersebut kerana
rasa dengki terhadap Nabi dan para sahabat, lalu dia rampas surat, dikeroyok dan buang, dan dia mengerahkan orang bawah yang membunuh Haram bin Minhaj. Dan kesini itu Haram bin Minhaj pun sebelum supaya dia masuk terpik atau tumpah di belakang badannya, dia menjerit dengan perkataan demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya. Jadi apa yang diucapkan oleh Haram bin Minhaj jadi pelik kepada orang-orang kafir. Tetapi benda yang diberjaya, biasanya orang mati merupakan satu kerugian besar. Maka dipendekkan kita, setelah syahidnya Haram bin Minhaj, Amir bin Tufail selaku ketua di BO Pahunah ini, yang mana jenayah yang dilakukan oleh Amir bin Tufail ini, orang tak biasa lakukan, iaitu membunuh putusan seorang putusan daripada negara luar, Fatwa ni. Maka Amir bin Tufail ini mengajak kaum-kaum daripada Bani Amir sama-sama bergabung untuk membunuh para sahabat yang berada di kemah Bi'ru Mahunah. Maka tetapi Bani Amir ini yang diketuai oleh Abu Barah Amir bin Malik, mereka tidak mahu bersekongkol. Lalu Amir bin Tufail tetap tidak berputus asa, mengajak dari kaum Bani Zakwan, Bani Sulaim, Bani Uyaisyah untuk sama-sama bergabung belaka membunuh para sahabat. Akhirnya berlaku lah penyembelihan, pembunuhan, pembantaian terhadap umat Islam, terhadap para sahabat yang tidak bersenjata. Maka rentetan dari peristiwa ini, Nabi SAW pun melakukan bunuh nazilah. Baca bunuh nazilah Nabi Allah wal'ana Bani Zakwan wa Bani Sulaim wa Bani Li'i wa Bani Uyaisyah. Ini Nabi mendoakan laknat atau perpecahan yang atas kaum-kaum yang membunuh di kalangan para sahabat. Jadi mereka ni yang membunuh ni hanya melakukan satu hari sahaja pembunuhan terhadap kesemua para sahabat ini. Nabi SAW melakukan pun nazilah lebih satu bulan. Sehingga Jibril alaihissalam datang lalu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, cukuplah tinggallah pun nazilah. Kerana doa tersebut menyebabkan mereka ini di kalangan kaum mereka jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Dan dia melakukan ini segelintir. Jadi Nabi baca doa, seluruh kaum tersebut, Bani Zakwan, Bani Ri'il, Bani Sulaim, Bani Uyaisyah, tidak dapat petunjuk. Nabi pun stopkan doa tersebut. Dan ketika itu, lalulah cucu dari Nabi, iaitu Zainal Hasan bin Ali, Nabi SAW ajarkan doa kunut subuh. Kemudian itulah dikatakan Nabi lakukan hanya satu bulan lebih saja. Sedangkan di zaman kita ini, tiap-tiap hari kita lihat teori silap dan tubuh ini melakukan kekejaman, melakukan pembunuhan. Sudah tentu kita mengikut sunnah Nabi membaca doa ini. Selagi mana pembunuhan ini tidak diberhentikan, selagi itu kita kena baca doa berterusan. Itu menunjukkan sedikit saja solidariti kita terhadap saudara Islam kita yang berada di bumi kita sendiri. Kalau kita dengan sumbangan kita, kewangan kita pun kita rasa macam ragu-ragu nak bagi, dia bagi alhamdulillah, tapi tak semua. Tapi paling kurang pun dengan doa kita. Yang Nabi sebut doa silahul mu'minin, doa ini senjata orang mu'min. Tetapi kalau dengan doa pun tak mampu kita buat, jadi dengan muka apa kita nak hadap Allah SWT. Kita berpuasa ketika masuknya Rejab, kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balligh lana Ramadan. Masuk Syaban kita doa Allahumma barik lana fi Syaban wa balligh lana Ramadan. Ada di kalangan kita yang berpuasa Rejab, istilah Khamis seperti. Dan begitu juga ada yang kalangan kita berpuasa pada bulan Syaban. Tetapi mereka berpuasa daripada bulan Rabiul Awal lagi, lebih 5 bulan. Kadang-kadang mereka berpuasa tanpa sahur dan berbuka tanpa iftar, bayangkan ini yang berlaku. Jadi ketika mana kita iftar, doakan untuk mereka. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan tersebut, kita terlepas daripada apa ni, tikus soalkan di akhirat kelak. Seperti mana saya beritahu tadi, kalau zaman Nabi, pembunuhan yang dilakukan dalam masa satu hari, 70 para sahabat terkorban atau terbunuh syahid. Tetapi dalam masa sehari saja, jahat
tidak pada tahun 82, dalam masa sehari 3,000 orang. Ini yang berlaku. Ini antara yang paling dahsyat. Ketiga tahun di satu perkampungan di apa ni di Palestin, yang mana dalam satu hari saja atau dalam beberapa hari lebih 10,000 orang sedang terbunuh. Jadi pemimpin Zionis dalam satu hari mereka berbangun. Nanti kalau tidak kerana peristiwa tersebut tidak tertegaknya tidak tertegaknya negara Zionis. Jadi mereka bangga dengan pembunuhan di saat umat Islam yang jumlahnya lebih 2 bilion sedangkan 1% saja dari kalangan umat Islam penduduk Zionis. Jadi kurang 20 juta lebih saja. Tetapi umat Islam hanya mampu melihat dan pandang sahaja. Jadi selain upaya kita lakukanlah. Kalau tak mampu, kita nak pergi sana pun memang bukan boleh bantu, malah menyusahkan mereka. Tapi kita lakukanlah dengan pemboikotan berterusan, melemahkan ekonomi Zionis dalam tubuh ini, ataupun kita lakukan ikut bidang apa yang kita tahu supaya kita dapat melemahkan mereka dengan cara apa yang kita mahu. Yang paling kurang dengan rumah, ya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik Allah Subhanahu Wa Taala salam silam atas kekurangan dan kelemahan di semua. Siapa yang pasti mulia, aku lebih.